Oke, selamat berjumpa lagi dengan Faktor. Pada kesempatan kali ini, saya ingin berbagi tentang Microsoft Excel. Dalam hal ini adalah menggunakan rumus-rumus sederhana Excel seperti rumus penjumlahan, seperti ini, rumus rata-rata, rumus kualifikasi yang terdiri dari tiga kategori, yaitu terlampaui, belum tercapai, dan tercapai. Kemudian juga rumus untuk selanjutnya masih rumus kategori, hanya dalam hal ini rumus kategorinya hanya dua kategori, yaitu hanya lulus dan tidak lulus saja. Selain itu juga di bawahnya, ini adalah nilai rata-rata, sama sebetulnya rumusnya dengan yang rata-rata ke samping. Kemudian ada rumus untuk nilai tertinggi dan ada rumus untuk nilai terendah. Tambahannya ada penggunaan warna untuk nilai-nilai tertentu. Karena kalau datanya banyak, itu untuk mencari nilai-nilai tertentu, dalam hal ini nilai tertentu itu nilai yang di bawah KKM, artinya nilai yang di bawah 75, akan diberi warna merah. Nah, caranya nanti kita akan bahas setelah penjumlahan-penjumlahan ini. Oke, karena ini adalah hasil latihan, maka saya akan kembali ke daftar nilai yang masih kosong. Oke, ini daftar nilai yang masih kosong. Pertama yang akan kita kerjakan adalah penjumlahan. Untuk membuat rumus penjumlahan, ada beberapa pilihan yang bisa kita gunakan. Yang pertama, kita bisa menggunakan rumus otomatis, yaitu dengan menggunakan rumus autosum. Caranya untuk menggunakan rumus otomatis, kita tinggal blok yang mau dijumlahkan, seperti ini, di blok ketiga nilai ini, yaitu sel C3, sel D3, dan sel E3. Kemudian tinggal klik autosum, maka di sini akan muncul jumlah. Nah, hanya biasanya tidak semua bisa otomatis. Ada rumus-rumus, bahkan lebih banyak rumus-rumus yang harus dituliskan secara manual. Selain itu juga bisa menggunakan cara yang lain. Banyak caranya, hanya dalam tutorial kali ini saya akan menjelaskan dengan menggunakan rumus manual. Bagaimana kalau dengan rumus manual? Caranya, di sel yang mau ditempatkan jumlahnya itu, kita ketik sama dengan, kemudian tulis sum ya, kemudian kurung buka. Untuk sum boleh huruf besar, boleh huruf kecil, tidak jadi masalah. Besar kecil dalam Excel sama saja. Kemudian blok ketiga nilai yang mau dijumlahkan. Setelah itu ketik lagi kurung tutup, baru di enter. Nah itu hasilnya sama pasti. Karena ini juga kalau dilihat rumusnya ya seperti itu. Yang perhatikan di bagian ini, di bagian formula bar, itu tertulis sum kurung buka C3.2E3. Sama ada yang ini juga rumusnya seperti itu. Untuk membuat rumus-rumus di bawahnya tidak usah dibuat satu-satu. Kita tinggal di copy saja yang sudah ada untuk bagian bawahnya. Caranya, klik yang mau di copy, misalnya saya dari atas ini, sorot dari sel yang mau di copy tadi di bagian kanan bawah, sehingga kursor yang tadinya warna putih dan besar menjadi kursor kecil dan hitam. Tekan tombol mouse yang kiri atau yang telunjuk, jangan dilepas, tarik ke bawah. Jadilah seperti itu untuk copy secara cepat. Nah, itu untuk jumlah.
Yang kedua adalah ini, yang kedua ini adalah untuk rata-rata, untuk nilai rata-rata. Untuk membuat nilai rata-rata, rumusnya menggunakan average. Boleh otomatis di sini, ya. Tapi kalau otomatis, ini kita akan terhalang oleh jumlah. Jadi saya akan menggunakan secara manual saja untuk membiasakan rumus-rumus selanjutnya. Oke, caranya sama, selalu diawali dengan tanda sama dengan, seperti itu. Boleh sama dengan, boleh plus sebetulnya. Tapi saya lebih suka menggunakan tanda sama dengan karena lebih praktis. Setelah tanda sama dengan, tuliskan kata average, average, gitu. Kemudian kurung buka. Setelah kurung buka, ingat blok nilai yang mau dirata-ratakan atau sel yang mau dirata-ratakan. Blok seperti ini. Ingat, jangan sampai jumlahnya di blok, nanti jumlah juga ikut dirata-ratakan. Itu salah, karena kita yang mau, karena nilai yang mau dirata-ratakan hanya 3 ini. Setelah itu, jangan lupa ketik lagi kurung tutup, baru di enter. Nah, ini nilai rata-ratanya. Untuk nilai rata-rata, biarkan ada desimal di belakang angka, karena rata-rata itu biasanya nilainya tidak dalam bentuk nilai bulat. Oke, tadi seperti sudah dijelaskan, untuk rumus ke bawahnya, nilai rata-rata ke bawahnya, tinggal di copy saja sel yang paling atas, sorot sel di sebelah kanan bawah, sampai kursor berbentuk hitam kurus, baru ditarik ke bawah. Nah, itu untuk nilai rata-rata. Nah, selanjutnya untuk nilai kualifikasi. Dalam contoh tadi, dalam contoh tadi nilai kualifikasi itu memiliki 3 kategori. Nah, kategorinya berarti belum tercapai, tercapai, dan terlampaui. Dari mana dasarnya adalah dari KKM. Ya. Jika nilai tersebut lebih dari 75, maka kategorinya adalah terlampaui. Jika nilai rata-ratanya pas atau sama dengan 75, berarti kategorinya tercapai. Dan jika kurang dari 75 nilai rata-ratanya, maka kategorinya belum tercapai. Jadi acuannya adalah dari nilai rata-rata, bukan dari jumlah, tetapi dari nilai rata-rata. Oke, caranya. Pertama, ketik sama dengan, kemudian tuliskan if, begitu. Kemudian kurung buka, kita klik saja nilai rata-rata ini, berarti G3 dalam rumus ditulisnya. Jika G3 ini lebih kecil, kita gunakan tanda lebih kecil seperti itu, dari 75, maka jangan lupa pakai titik koma, belum tercapai. Untuk menulis belum tercapai harus didahului dengan double kutip. Belum tercapai. Akhiri lagi dengan tanda kutip. Nah, ini adalah kategori pertama. Untuk memisahkan kategori pertama dengan kedua, kita harus memisahkannya dengan tanda titik koma lagi seperti itu. Tuliskan lagi if. Untuk menulis if, boleh huruf besar, boleh huruf kecil, tidak jadi masalah. Kurung buka, G3 lagi. Berarti kategori kedua sama dengan 75. Maka, untuk maka berarti ya kita ganti dengan tanda titik koma. Tercapai. Kategorinya tercapai, tercapai. Jangan lupa akhiri dengan double kutip setiap kalimat. Selingi lagi dengan titik koma. Kemudian kita buat kategori ketiga. If. Kurung buka. G3. Lebih besar
daripada 75, maka kategorinya terlampaui seperti itu. Dalam rumus ini ada tiga kurung buka, maaf, ada tiga tanda kurung buka di awal, maka di akhir juga harus diakhiri dengan kurung tutup. Jadi berlawanan, kalau ada kurung buka harus ada kurung tutup, itu dalam rumus. Karena di sini ada tiga tanda kurung buka, maka diakhiri juga dengan tiga kurung tutup. Seperti itu, baru di enter. Nah ini, maka di sini sudah benar rumusnya, karena 82 ini lebih daripada 75, maka terlampaui. Untuk membuat rumus-rumus selanjutnya, kualifikasi selanjutnya, tinggal copy saja rumus yang pertama. Caranya seperti biasa, tinggal ditarik, di-drag bagian sudut kanan bawah dari sel tersebut. Nah, seperti itu. Ini sudah betul, karena ini di bawah 75 berarti belum tercapai, dan ini pas 75 berarti tercapai, yang ini juga belum tercapai. Oke, untuk rumus berikutnya adalah rumus kelulusan yang menggunakan dua kategori, lulus, tidak lulus. Nah, caranya sama, hanya kategorinya yang lebih sedikit. Sama dengan, kemudian tuliskan I, kemudian kurung buka, yang menjadi acuannya sama, yaitu dari nilai rata-rata, berarti G3, klik saja di sini. Jika G3 lebih besar berarti pakai tanda lebih besar daripada 75, berarti lulus, begitu. Jangan lupa akhiri lagi dengan double kutip, selingi dengan titik koma, dan langsung untuk yang dua kategori tidak usah menggunakan if lagi, langsung saja lawan dari lulus atau nilai nanti yang di bawah 75. Yang di bawah 75 berarti tidak lulus. Tuliskan saja langsung seperti ini. Tidak lulus. Akhiri dengan double kutip. Karena di sini kurung bukanya hanya satu, maka kita juga akhiri dengan satu kurung tutup. Nah, seperti itu. Lalu di enter. Nah, sudah benar rumusnya, karena 82 itu lebih dari 75. Maka untuk siswa yang bernama Julkadir Al-Kautsar ini lulus. Tinggal copy rumus ini ke bawah. Nah, jadilah. Berarti yang lulus 2 orang, yang tidak lulus 3 orang. Oke, itu untuk membuat rumus kualifikasi yang 3 kategori dan 2 kategori. Oke, selanjutnya kita akan mengisi rumus-rumus yang ada di bawah. Di sini adalah rumus rata-rata, walaupun sebetulnya sama, rata-rata rumusnya di sini hanya fungsinya berbeda. Kalau yang ke pinggir ini adalah nilai rata-rata untuk siswa. Kalau ke bawah ini adalah nilai rata-rata untuk ulangan harian 1, 2, dan 3. Oke, caranya sama. Pertama tuliskan sama dengan. Kemudian tulis average. Average, begitu. Kemudian kurung buka. Kemudian blok. Nilai yang mau dirata-ratakan. Di blok, begitu. Setelah di blok semuanya. Berarti dari siswa nomor 1 sampai dengan siswa nomor 5 baru diberi tanda kurung tutup, di enter gitu. Nah, seperti itu. Untuk membuat yang bawah, yaitu rumus nilai tertinggi. Untuk membuat rumus nilai tertinggi, kita menggunakan rumus max. Caranya sama dengan, tuliskan max, kurung buka, blok dari siswa 1 sampai 5, kemudian kurung tutup, baru di enter. Itu untuk membuat nilai tertinggi. Untuk membuat nilai terendah,
sama, caranya sama dengan, kemudian min, kurung buka, blok dari siswa 1 sampai dengan siswa nomor 5, kurung tutup, enter. Nah, seperti itu. Kalau misalnya semuanya mau di tengah-tengah, tinggal di blok semua, klik center, seperti ini. Nah, untuk membuat biar sama rata, ini kan tidak ada desimalnya, kita kasih desimal semuanya. Caranya tinggal tambah dengan increase decimal. Nah, seperti itu. Kita butuh 2 desimal misalnya, maka ini akan menghasilkan 2 desimal semuanya. Untuk nilai rata-rata, nilai tertinggi dan nilai terendah ulangan harian 2 dan 3, kita tinggal mengopi dari ulangan harian 1. Caranya sama, kita sorot sudut atau pojok kanan bawah, tekan mouse kiri, drag ke kanan, jangan dilepas begitu. Nah, jadilah semuanya. Untuk jumlah, saya rasa tidak perlu pakai desimal, maka ini akan saya hilangkan aja desimalnya. Cara menghilangkan desimal, tinggal klik yang di sebelah kanan, decrease decimal. Seperti itu. Nah, biar sama juga yang atas saya ketengahkan. Yang ini juga saya ketengahkan. Nah, seperti itu. Rumus yang digunakan, rumus-rumus dasar yang digunakan dalam pengolahan nilai. Oke, seperti tadi yang sudah dijelaskan, untuk memberikan kemudahan dalam mencari nilai yang kurang dari KKM di dalam daftar nilai yang banyak, mungkin saja dalam kenyataannya nilai ini tidak sedikit seperti ini, bisa ratusan, bisa puluhan, bahkan mungkin bisa ribuan. Untuk mencari angka-angka tertentu akan sulit jika tidak diberi tanda. Nah, kita akan memberi tanda dari semua nilai yang ada di daftar nilai ini, nilai yang di bawah 75 atau nilai yang di bawah KKM. Caranya blok semuanya seperti ini. Semua nilai aslinya di blok. Kemudian kita masuk ke conditional formatting seperti ini. Kemudian kita pilih highlight cell rules. Kita pilih yang less than. Artinya yang di bawah. Klik saja begitu. Kemudian tuliskan di sini angka. Angka berapa? Di bawah berapa yang mau diberi warna merah? Misalnya 75. Seperti itu. Setelah itu baru oke. Nah, nih. Kita sudah punya tanda. Semua nilai yang di bawah 75 atau KKM akan diberi tanda warna merah secara otomatis. Itu. Oke, demikian tadi cara penggunaan rumus-rumus sederhana Excel, yaitu untuk penjumlahan, untuk rata-rata, kualifikasi dengan 3 kategori, kualifikasi dengan 2 kategori, juga rumus-rumus rata-rata bagian bawah. Ini adalah rumus nilai tertinggi dan nilai terendah. Oke, demikian tutorial kali ini dari kami. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk memberikan komentar, like, dan subscribe-nya. Terima kasih.